Ya, ni tajuk last untuk bab kegravitian dah, habis dah, nak habis dah. Lama sikit ni sebenarnya kita belajar. Patutnya kalau kata kat sekolah, mungkin tajuk ni ambil masa berapa sebulan. Empat kali, sebulan kot. Tapi kita ambil masa lebih kan. Sebab kita buat kelas minggu sekali. Kalau tidak tiga minggu sekali kelas fizik, oh mati kamu kalau cikgu buat kelas tiga minggu sekali. Alright. Okay, jadi tajuk dia hari ni satelit buatan manusia dan hak raja lepas. Jadi sebelum kita masuk tu, kita nak buat ulang kaji sikit. Hari tu cikgu ada dah bagi kamu nota kan? Siapa dah download dan nota cikgu? Ya. Boleh sama-sama menyiapkan. Okay, menyiapkan ulangan apa yang kita telah pelajari takat kini. Alright. Jadi ingat tak kita punya kelas dah ada berapa kali dah? 4 kali kan? Ada 4 kali kelas untuk kerabatian. Okay. Jadi masa kelas pertama tu kita belajar pasal hukum kegravitian Newton. Ini apa yang Newton cakap dalam kegravitian dia? Tiap-tiap objek ada apa? Cepat-cepat. Antara tiap-tiap objek ada apa? Daya graviti. Ada daya tarikan? Graviti. Dan graviti. Graviti. Kalau tanya kamu hukum kereta Newton, kamu kena katalah tiap-tiap objek, pada tiap-tiap objek ada daya tarikan. Macam mana ayat dia? Tiap objek. Setiap objek ditarik oleh satu daya tarikan kepada objek lain. Dan daya tu kita panggil dia sebagai daya tarikan graviti, okey. Daya disebut ialah daya tarikan graviti. Jadi kalau kata kamu nak bagi hukum ni secara lengkap, kita kena nyatakan dua hubungan ni juga kan. Yang kita tulis kat belah kanan ni, apa hubungan antara F dengan M1, M2 ni? Apa hubungan dia tu? Ni tengok ni, gambar cikgu. Apa hubungan antara F dengan M1, M2? Di mana nak sebut? Ni apa ni? Ni hubungan ni antara F dengan M1, M2 ni, apa hubungan dia? Berkadar terus. Berkadar terus. F adalah berkadar terus dengan hasil darab antara jisim dua jasad. Jadi kalau kamu tulis ni, kamu kena tambah jugalah. Dan F adalah berkadar terus dengan hasil darab antara dua jisim dua jasad. Yang bawah ni apa? F adalah? Ni apa? Berkadar songsang. F adalah berkadar songsang dengan R ni apa? Jarak daripada pusat objek kan? Jadi F adalah berkadar songsang dengan jarak daripada pusat objek tu kuasa 2. Ingatlah kalau kata pusat objek tu maknanya antara dua objek ni kita kena ukur dia daripada tengah objek tu. Jadi yang ni R. Alright, jadi bila kamu dia minta nyatakan hukum kereta ni tu, kamu kena nyatakan yang ni. Yang tiap-tiap objek ditarik kepada objek yang satu lagi dia kena letakkan besi, dan hubungan F adalah berkadar langsung dengan hasil darab jisim dua objek dan berkadar songsang dengan jarak daripada pusat antara dua objek tersebut kuasa 2. Kena sebut dia ada kuasa 2. Alright, jadi bila kita gabungkan dua equation ni, kita dapat equation yang ni kan, F berkadar terus dengan M1, M2 over R kuasa 2. Dan bila kita tukarkan simbol ni jadi sama dengan, kita dapat formula FG. Apa formula FG? Apa formula FG? GM. G M1 darab M2. M2 over M2 over T. R kuasa 2. Apa T pula? Jadi yang ni yang paling basic sekali formula. Kamu tak payah hafal ni, tapi kamu kena pandai nak guna lah. Jadi bila nak guna ni, make sure yang kamu guna semuanya dalam unit SI. Faham tak? Jadi semua kena unit SI, maknanya jarak ni kena dalam unit meter. Lepas tu jisim ni kena dalam unit apa? Jisim kena dalam unit apa? Jisim kena dalam unit apa?
KG. KG. Okey, jadi G kamu berapa? Berapa nilai G? G berapa? G besar. Berapa nilai G? Nilai bumi. Pemalas kegravitian bumi ni berapa? 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Kan? 10 kuasa 24. 11. Okay. 11. Negatif 11. Okey. Jadi kita jawab pula persoalan kedua ni. Yang ni second class kita belajar. Pada permukaan bumi, daya graviti yang bertindak ke atas objek ialah dikenali sebagai apa? Daya graviti tindak ke atas objek pada permukaan bumi kita panggil sebagai apa? Masih menyelak kertas yang dengar. Apa panggil dia? Apa takrifan ni? Takrifan untuk siapa? Daya graviti yang bertindak ke atas jisim suatu objek dikenali sebagai fizik apa? Cepat. Ada orang boleh cepat. Dia ada 5 perkataan. Objek yang daya graviti yang bertindak ke atas jisim suatu objek pada permukaan bumi ialah dikenali sebagai apa dia kat 5 patah perkataan. Planet. Planet tak. Graviti tak. Daya graviti yang bertindak ke atas satu objek di permukaan bumi. Ada nama untuk dia. Yang ni kuantiti fizik yang ada nama special. Apa dia? Siapa tahu? Cepat. Cepat. Kamu beli perkataan. Kalau kamu tak tahu. Lama nak fikir. Cikgu bagi kamu clue. Dia ada simbol dia. Simbol dia cikgu tulis. Apa dia? Dia beli. Dia tu simbol. Yalah apa dia? Kuantiti fizik apa ni? Berat. Berat. Kamu tak tahu tak ada berat. Berat ialah daya tindakan graviti bertindak kata jisim satu objek. Berat. Kalau kat bumi, berat kami dalam Newton tu, daya graviti yang bertindak ke atas kamu lah. Nah? Jadi kita panggil dia sebagai berat. Kan? Jadi berat ni formula dia apa? W sama dengan apa? W sama dengan apa? M darab. M darab G dengan G ni adalah pecutan graviti kamu. Jadi masa kelas kita tu kita ambil dua formula ni kan? Kita ambil W sama MG. Kita samakan dengan FG. Kita apa yang kita dapat bila kita samakan W dengan FG? Dapat formula G. Kita apa formula G? Apa formula G? Apa formula pecutan graviti? G sama dengan apa? 98. Ni tu bukan formula. Itu nilai dia kat bumi. Secara am dia formula ni kata kamu nak cari planet lain punya. Apa formula dia? Formula. W sama dengan FG. Takkan cikgu nak tulis balik kot semua benda ke? Jadi W tu MG. Jadi kat belah sana ada G M1 M2 tu. Over R squared yang kita buat kan ni. Jadi kita dapat formula G. Formula G tu apa? Formula G sama dengan apa? Ini kelas kedua kita. Menghubung kaitkan antara G kecil dengan G besar. Apa dia? Formula dia? Kata dah buat dah latihan ni kat rumah. G bersama dengan G. G besar dengan M besar. G besar, M besar over? Over R tambah H kuasa 2. Salah, over R kuasa 2 sahaja. Kenapa kamu pergi jauh sangat? Okay, G sama dengan G M over R kuasa 2. M ni apa? M dia besar. Jisim bumi. Kalau kat bumi dia jisim bumi. Kalau bukan kat bumi dia jisim planet lah. Jadi ingatlah. Ni planet punya. Jadi kalau kita nak dapat pecutan graviti sebarang planet, kita ambil kita punya 6.67 darab 10 kuasa kita 11 tu darab dengan jisim bumi, jisim planet tu per dengan yang R ni apa? Kalau yang ni jisim R lah. Jejari planet. Jejari. Dia pakai logik je. Jadi kalau kata yang ni jisim planet, bawah ni automatik jadi jejari planet tu.
Alright, jadi kita ada formula G ni. Semakin jauh daripada permukaan bumi, apa jadi dengan nilai G? Semakin berkurang. Ah, betul, semakin berkurang. Lagi jauh daripada bumi, lagi kurang dari graviti. Ini dari graviti tu paling kuat kat pada permukaan bumi lah, 9.81 yang kamu sebut tu kan. Tapi bila kita naik tinggi-tinggi lagi, dia akan jadi kurang lagi. Kata kamu naik tinggi Gunung Everest pun mungkin dapat kurang sikit daripada G bumi tu. Tapi kalau kamu naik spaceship, kamu akan dapat kurang lagi lah. Alright, jadi yang ni kelas kita ketiga. Daya graviti ialah satu daya. Satu daya. Tarikan. Tarikan. Kan? Yang ni kelas ketiga. Kita belajar pasal apa? Pemalu memusat. Ha, jadi daya graviti ialah satu daya memusat. Dia tarik semua benda ke arah center of bumi tu, kan? Jadi dia satu daya memusat. Ha. Ha, jadi bila dia daya memusat, objek boleh orbit keliling dia. Okay. Jadi apa formula untuk daya memusat kamu? F memusat. FC kamu ataupun FM. FC sama dengan apa? Kuasa ha, MV kuasa 2 over? R. R. Alright, jadi yang ni formula daya memusat kamu. Daripada sini A dia apa? Dan dia apa? A sama dengan V kuasa 2 over R. Over R, alright. Jadi pecutan dia V kuasa 2 over R. Jadi kalau kata soalan tu tanya kamu pasal daya memusat, kamu pakai formula ni untuk cari pecutan dia. Alright. Jadi yang ni pasal daya memusat. Jadi dari daya memusat tu kamu tahu kan objek tu akan gerak dalam satu bulatan mengelilingi sesuatu objek yang kat tengah-tengah ni kan. Objek ni ada satu kat pusat, satu tu satelit. Jadi yang ni yang central dia, yang ni duduk dalam orbit. Okey, jadi kalau dia pusing ni dalam tempoh T, lepas tu dia lalu Midat, lahan sikit. Dan lilitan dia 2 pi r, kita dapat formula laju kan. Dia apa laju satu objek yang bergerak dalam satu bulatan? Apa formula dia? V sama dengan apa? V sama dengan jalan. Bukan, yang ni, yang ni. Kalau kata lintasan dia 2 pi r, lepas tu dia bergerak dalam satu tempoh masa. Apa formula V dia? V sama dengan 2 pi r. 2 pi r over T, alright. Jadi untuk sebarang bulat, gerakan membulat, V linear kita panggil, V linear sebab dia nak gerak tangent dengan bulatan kan. Sama dengan 2 pi r over T, tempoh masa dia ambil untuk dia pusing satu round. Alright, yang tu kelas ketiga kita. Lepas tu dalam kelas ketiga tu juga kita banyak terbitkan formula. Jadi cikgu asingkan dia, kita banyak keluarkan formula daripada gabungan FG sama dengan FC. Ini hukum graviti semesta kan, ini G M1 M2 over R squared. Ini MV squared over R. Jadi kita dapat formula-formula ni. Apa formula yang first one ni? Laju linear. Jadi kita gabung kita dapat formula V. Apa formula V? Punca. Punca, punca apa? GM. Ha, GM over? R. Over R. Okay, jadi untuk formula yang ni, formula yang ni, M ni M apa? M ni M mana? Yang duduk kat central ke yang satellite? Satellite. Yang center. Setelah. Yang center. Ha, sebab masa center. Kita masa kita buat formula FG sama FC tu kan, kita potong M kecil tu kan. Jadi M kecil yang kita potong tu adalah satelit kita. Ha, jadi bila kita nak cari laju linear satu objek, dia tak bergantung pada jisim satelit tu. Dia bergantung pada jisim planet tu dengan radius, jarak dia dengan planet tu. Nah, jadi R ni mungkin jejari memusat ataupun jejari planet bergantung pada soalan yang diberi. Alright, jisim planet. Jadi kita boleh dapat jisim planet daripada formula ni kan, M kita. Sebab tu kita boleh dapat jisim planet. Jadi M sama dengan apa kalau kamu tengok formula ni? M sama dengan apa? B kuasa 2. Tengok ni, pusingkan formula ni. M sama dengan B kuasa 2. V kuasa 2. V kuasa 2 darab R. Darab R per? Tengok. Per? G. Alright, jadi yang ni formula untuk jisim planet. Okay, ha.
Jadi kalau kata formula daya memusat ni, M ni apa? M kecil ni. M kecil ni siapa, satelit ke planet? Daya memusat. Satelit, satelit. Yang kecil ni bawah satelit. Yang ni bawah satelit. Alright. Jadi daya memusat tu jisim satelit tu sendiri darab dengan hal laju linear dia kuasa 2 bagi dengan R dia daripada planet. Alright. Jadi formula ni pakai satelit. Tapi formula ni dia punya jisim satelit tu dah cancel, tinggal jisim planet saja. Okay. Jadi kita lepas kita belajar tu, kelas kita yang last kali kita belajar pasal hukum Kepler. Hukum Kepler ada 3. Apa hukum dia yang pertama? Yang pertama cakap pasal apa? Apa hukum pertama Kepler? Berkaitan dengan orbit. Ellipse. Eh, cakap ellipse tak cukup. Cakap A tambah B sama dengan PQ. Bukan. Yang cikgu petak-petak tu, hukum Kepler yang pertama. Mana rupa dia berkaitan dengan bentuk bentuk orbit tu. Apa ayat dia? Apa ayat hukum Kepler yang pertama tu? Orbit bagi setiap planet. Orbit bagi setiap planet ialah berbentuk elips dengan dengan apa? Kan dengan matahari berada di tak habis ke? Tengah-tengah. Bukan tengah-tengah sebab elips kamu dia tak tengah-tengah. Matahari berada di salah satu titik fokusnya. Jadi sebab elips dia ada dua tempat fokus kan? Kamu ingat tak kalau yang cikgu buat macam mana nak lukis elips tu, kamu kan ada dua point. Jadi matahari akan duduk di salah satu point. Jadi orbit setiap planet berbentuk elips. Ini planet mengelilingi matahari ya. Bentuk elips. Dan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Okay. Salah satu titik fokus. Dia tak center. Kalau dia betul-betul bulat dia center, tapi kalau dia elips, titik fokus tu tak betul-betul center. Ingat tak? Matahari, gambar matahari tu ada satu besar satu kecil kan? Jadi sekejap kita nampak matahari tu besar sebab bumi tu dekat sikit dengan matahari, tapi ada tempatnya matahari tu kecil. Matahari tu kecil sebab bumi tu jauh sikit daripada matahari. Okey, jadi hukum Kepler kedua. Apa hukum Kepler kedua? Yang ni payah sikit. Kita cakap pasal yang Kepler buat eksperimen tu. Yang dia garis tengok. Garis. Betul, garis apa? Garis yang menyambung planet dengan matahari. Planet dengan matahari. Dengan matahari, apa yang berlaku? Adalah luas. Mencangkumi luas. Ya, ayat dia macam tu lah. Macam habis-habis garis yang menyambung planet dengan matahari mencangkumi luas yang sama kan? Mencangkumi luas yang sama pada masa dalam yang dalam selang masa yang sama. Dalam selang masa yang sama. Nak senang ingat yang gambar. Jadi yang senang ingat kalau kamu ingat gambar ni. Gambar dia yang kedua tu yang ada gambar matahari. Lepas tu ada orbit kan. Lepas tu planet tu bergerak. Planet tu bergerak. Lepas tu dia menghasilkan luas kan. Jadi luas tu nampak satu besar satu kecil sebab satu tu dekat dengan matahari, satu tu jauh. Tapi sebenarnya luas ni sama. Jadi A1 kata dia ni A1 ni 2. A1 sama dengan A2. Jika T1 sama dengan T2. Jadi kalau kata sama T1 sama dengan T2. Okey, jadi kalau kata sama ada tempat mata apa planet tu kena gerak laju sikit kan? Ada tempat perlahan kan? Kat mana yang planet kena gerak laju sikit? Dekat. Masa dia dekat dengan matahari, apa nama dia? Perihelion ke aphelion? Masa dia dekat dengan matahari. Perihelion. Masa dia dekat dengan matahari, kita panggil perihelion. Dia akan gerak laju lagi. Masa dia dekat aphelion, dia jauh daripada matahari, dia akan gerak slow sikit tapi dia cover area yang sama. Alright. Jadi yang tu hukum Kepler kedua. Yang last sekali, hukum Kepler ketiga. Yang tu senang. Apa yang dinyatakan dalam hukum Kepler ketiga?
Empoh kan? Apa yang dinyatakan dalam hukum kapal ketiga? T? T kuasa 2. Berkadar? Berkadar? Oh, ni cikgu tulis kat bawah ni. Berkadar terus dengan R kuasa 3. Jadi T besar ni apa? T besar ni apa? Tempoh. Tempoh. Tempoh tu masa tempoh untuk planet tu mengelilingi matahari kan. Jadi tempoh dia kuasa 2, tempoh kuasa 2 dia adalah berkadar langsung dengan R kuasa 3. Maksudnya semakin besar radius apa radius planet tu, bukan radius, jarak dia dengan matahari. R ni jarak dia dengan matahari kan. Semakin besar jarak dengan matahari, apa jadi dengan T? Apa jadi dengan T? Bertambah. Tambah ke berkurang? Apa, semakin besar jarak planet tu dengan matahari. Kurang, kurang. Apa jadi kat T? Tambah. Bila R dia makin besar, T dia makin tambah. Berkurang, kurang. Faham tak? T dia meningkat lah. Ini berkadar langsung. Maknanya bila besar lagi jarak dia dengan matahari tu, tempoh masa dia untuk keliling orbit dia makin besar. Okey, jadi daripada formula FGFC ni kita dapat formula yang kepala dia T kuasa 2 kan? Apa formula tu? T kuasa 2 sama dengan apa? Ha, eh. K R kuasa 3 kan? K ni apa? Berdasarkan hukum Newton ni, kalau kita masukkan hukum Newton ni, kita dapat K ni apa? 4 pi? 4 pi? 4 pi apa? 4 pi kuasa 2. Kuasa 2 over? R kuasa 3. Okay. Ini R kuasa 3 kat sebelah dia. Bawah. Bawah apa? Oh, GM. Ah, GM. G darab dengan M. GM, GM. Ini K. Ini nilai K. Alright. Jadi T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 over GM darab dengan R kuasa 3. Jadi kalau ada dua satelit tengah mengelilingi satu planet, contohnya satu satelit betul, satu satelit bulan, satu satelit yang memang also satelit satelit buatan manusia, kita boleh ubah formula kan? Dia jadi formula apa? Kalau ada dua benda tengah orbit satu planet, T T apa? T over apa? T over sama dengan T over apa? Formula tu. Ha, formula T, T tu. Kalau ada dua objek mengelilingi satu planet, T over A. Kalau kita label T1 pun boleh kan? Jadi kata bulan tu T1, jadi T1 kuasa 2 over R1 kuasa 3. Ikut formula ni dah sama sebab dia nisbah. Sama dengan T2 kuasa 2 over R2 kuasa 3. Jadi kita hanya boleh guna formula ni kalau ada dua objek tengah rotate satu planet yang sama. Alright. Habis dah ulang kaji kita. Jadi yang tu yang kita dah belajar dekat hari ni. Nampak taklah banyak sangat kan sebenarnya. Okay. Dia punya explanation tu yang banyak hari tu. Okay, jadi kita nak masuk yang betul-betul hari ni punya satelit buatan manusia. Jadi satelit ni ada dua jenis kan. Satu yang buatan manusia, satu lagi apa? Satu lagi kita panggil apa? Semula jadi. Hai, semula jadi. Jadi siapa satelit semula jadi untuk bumi? Ha, siapa satelit semula jadi bumi? Bulan. Bulan. Okey, bulan tu satelit semula jadi ya. Ha. Jadi satelit tu kita panggil pada apa? Bulan. Bulan. Apa-apa objek yang mengorbit satu planet, kan? Ha, jadi bulan. Kadang-kadang mungkin bukan bulan, macam komet ke apa? Komet mengelilingi juga kan. Jadi kita panggil dia satelit juga. Alright, jadi satelit buatan manusia ni manusia buatlah. Jadi kenapa kita ada satelit? Untuk apa satelit tu? Apa tujuan kita ada satelit banyak-banyak ni? Bagi cikgu, sebab apa kena ada satelit? Untuk apa? Internet. Ah, internet kamu. Internet kamu yang kat phone tu, yang 4G tu. Pelik? Yang 4G tu. Ah, nanti tak lama lagi ada 5G. Ada 5G. Tapi bergantung pada satelit tu dihantar ke tidak. Okay, internet kamu, GPS kamu, maknanya sistem komunikasi kamu lah. Bila kamu nak pergi mana-mana, kamu buka GPS tu kan, maknanya kamu tengah berhubung dengan satelit.
Okay. Telekomunikasi. Untuk telekomunikasi. Boleh juga untuk military, maknanya untuk apa panggil military dalam bahasa Melayu ke? Telekomunikasi. Untuk apa? Military, military dalam bahasa Melayu apa? Askar, askar. Askar, askar, askar itulah. Macam salah je word. Askar, askar. Alright. Jadi satelit pertama yang dihantar oleh manusia pada 1957. Taklah lama sangat. Ayah cikgu hidup ke. Okey. Okey, 1957 ayah cikgu dah lahir dah. Okey, 1957 planet bumi satelit pertama nama dia Sputnik 1. Alhamdulillah. Ni Sputnik 1 ni dilancarkan oleh Soviet Union pada 4 Oktober 1957. Soviet Union ni kat mana? Kat mana? Siapa tahu? Siapa pandai sejarah dunia? Negeri Kingdom. Soviet Union kat mana? Rusia. Rusia. Dekat-dekat dengan Rusia. Dengan Rusia. Rusia. Okay, jadi dia hantar, Rusia hantar satelit pertama. Nama dia Sputnik 1. Comel nama dia kan. Jadi satelit tu bulat, ada 4 antena. Untuk apa dia ada antena? Untuk apa antena dia? Siapa tahu kenapa kena ada antena? Kan, antena bukan nak terbang. Jarak. Untuk komunikasi dengan dia punya sistem kat bumi lah. Kena ada antena macam kereta kamu. Radio. Stabil. Radio kamu ada antena. Kamu punya remote control ada antena. Situ komunikasi dengan ada antena. Radio. Untuk terima isyarat dan menghantar isyarat. Itu tujuan ada antena. Ni, yang ni yang first one. Jadi untuk tahun sekarang ni dah ada 2,218 satelit yang tengah mengorbit bumi. Okay, ada banyak lah, ada beribu-ribu untuk gambar ni. Jadi ada satelit duduk dalam satu. Tak berlagak orang ni pun? Tak, sebab semua orang bergerak pada hal laju. Kata duduk kat sini, semua bergerak pada hal laju yang tetap. Jadi tak berlaga. Okay, jadi ada yang semua bila benda ni bergerak dalam orbit, dia tak akan berlaga. Macam planet kamu, kalau kata dia tak ada dalam orbit, dia akan berlaga. Tapi sebab semua dalam orbit, dia tak akan berlaga. Alright, jadi ada 2,218 satelit, banyak sangat sekarang. Ini sebab kita nak guna dalam komunikasi. Alright. Jadi MESAT pun ada hantar satelit. Nama dia MESAT. Okay. Ini rupa MESAT. MESAT 1. Ini MESAT 1 ni first MESAT yang dihantar. Okay. Jadi kita hantar dia pada tahun 1996. Baru lagi. Okay. Kamu lahir dah ke tahun 1996? Belum. Lahir dah ke? Belum. Belum sebab kamu 2000 berapa boleh lahir kan? Jadi waktu dia lancar satelit ni, yang ni first time Malaysia dapat TV satelit. TV satelit Malaysia apa? Astro. Astro kamu ada waktu kita hantar Malaysia ni. Malaysia ni untuk kita punya TV satelit. Sebelum tu cikgu tak ada TV satelit. Ada RTM, TV 1, TV 2, TV 3. Okay. Jadi bila ada TV satelit baru kamu nampak gambar dia cantik kan. Dulu-dulu TV gambar tak cantik tau. Sebab komunikasi di bumi. Alright, jadi satelit ni kita hantar dia naik kapal pesawat ni. Nama kapal pesawat tu Ariane. Jadi kita lancar dia dalam Ariane. Bukan Ariane, Ariane. Kita lancar dia nampak ada di Malaysia. Mesat hantar dalam ni. Lancar dia di Perancis. Guayana pada tahun 1996 bulan Januari. Ini mesat yang pertama. Jadi satelit ni kamu rasa bila kita dah hantar dia tahan lama tak? Tahan lama. Dia tahan tak lama sangat ni, dalam 12